Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita ketemu lagi di channel saya Umeno. Kali ini saya akan membuatkan video apa saja fitur-fitur yang ada di mobil trailer atau unit trailer, bagaimana fungsinya dan bagaimana cara kita memfungsikannya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan ke video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kami terus semangat untuk membuat video-video yang insya Allah akan bermanfaat bagi driver-driver pengguna. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, ini penting untuk diketahui untuk driver-driver pemula yang belum pernah bawa unit seperti ini. Ini ada differential lock. Ini namanya differential lock. Ini ada dua. Yang pertama adalah interaxle differential lock dan ini interwheel differential lock. Differential lock sendiri apa itu fungsi dan kegunaannya? Nah, yang pertama adalah interaxle. Interaxle ini digunakan hanya untuk jalan-jalan seperti jalan menanjak, jalan berlumpur dan jalan berpasir, licin. Kalau interaxle ini bisa digunakan setelah kita injak kopling terlebih dahulu, baru kita gunakan seperti ini. Tekan tuasnya ini yang kecil ini, baru kita tekan ke bawah. Nah, di sini akan ini di monitor ini akan menyala seperti ini. Nah, kalau kita matikan lagi, nah akan kembali lagi seperti semula di itunya, nah, di monitornya. Di layar monitor seperti ini. Nah, interaxle ini bisa digunakan untuk jalan menanjak, jalan licin atau jalan berpasir. Nah, dan juga interaxle ini bisa digunakan tanpa harus menunggu interwheel ini. Nah, tombol. Tetapi kalau tombol interwheel ini, nah kalau digunakan sama harus tekan kopling dulu. Nih, tekan ke bawah baru kita tombol tekan ke sini. Look, interwheel ini bisa digunakan setelah interaxle digunakan. Nah, setelah interaxle digunakan, ditekan, barulah ini interwheel ini dinyalakan. Nah, tetapi jangan teman-teman jangan gunakan interwheel ini tanpa interaxle digunakan terlebih dahulu. Nah, apa perbedaannya? Nah, dari perbedaannya itu, kalau interaxle itu seperti yang saya bilang tadi, digunakan untuk jalan menanjak, licin dan berpasir. Tetapi kalau interwheel ini, kalau interwheel dia digunakan untuk jalan bergelombang dan juga berlumpur. Nah, apa perbedaannya? Ada bahaya apa tidaknya kalau tidak digunakan seperti ini langsung? Nah, untuk interaxle ini bisa digunakan manuver pun tidak jadi masalah. Tetapi teman-teman jangan sampai menggunakan interwheel tapi dipakai unit itu kita pakai manuver. Nah, jangan ya teman-teman, ini sangat bahaya dan akan merusak unit itu sendiri. Nah, itulah kenapa unit-unit baru banyak yang cepat rusak, karena mungkin teman-teman driver pemula yang sebelumnya tidak pernah bawa menggunakannya tidak paham dan tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaannya differential lock ini. Oke teman-teman, perlu diingat ini ada dua differential lock, namanya interaxle dan juga yang kedua adalah interwheel. Ini tolong dipahami karena ini menyangkut juga kegunaan atau keawetan unit yang kita pakai dan kita gunakan. Nah, oke, itulah beberapa panel yang sudah saya terangkan. Oke teman-teman, nah kalau tombol ini itu fungsinya untuk melihat di monitor, melihat HM. Nah, kalau kita putar ke sebelah kanan, nah
HM, nanti HM akan muncul tuh. Kita akan berapa pilihan. Nah, bisa juga di sini atau kalau itu udah rusak ini ditekan tombol ini nih yang kecil ini di layar monitor. Nah, seperti ini. Nah, HM. Nah, apa HM kegunaannya? Karena sering banget kan yang nanya kalau mekanik atau orang-orang horoskop itu bertanya HM-nya berapa. Nah, kenapa mereka suka nanyain HM? Nah, itu untuk memudahkan mekanik atau tim horoskop untuk melihat sudah berapa lama ini untuk servis, waktunya servis kah atau beberapa perbaikan lainnya. Nah, itulah teman-teman, ini sama tombol fungsinya seperti itu. Kalau kita putar lagi nanti kita dia akan berganti-ganti itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, disitulah. Nah. Oke teman-teman, itulah sementara yang bisa dapat saya informasikan dari panel-panel, beberapa panel yang ada di unit Hawa ini. Nah, kalau untuk ini sendiri, nah ini tombol AC nih, kita lihat. Untuk tombol AC kita bisa matikan ini off. Kalau yang belum, ini untuk video ini untuk beriper pemula ya. Kalau yang udah senior mungkin udah pada tahu semua. Kalau ini anggaplah ini off. Kita untuk nyalakan itu bisa langsung dari tombol tekan AC. Nah, dia akan langsung menyala AC-nya. Nah, ini adalah tandanya AC itu menyala. Tetapi kalau tidak ada ini kemungkinan ada blower doang, tidak dingin. Ini adalah tanda AC itu menyala. Dan kalau kita pengen biar otomatis, kita tinggal tekan auto. Nah, dia akan muncul di layar monitor seperti ini auto tulisannya. Nah, apa fungsinya, bedanya tombol auto sama tombol AC? Nah, kalau tombol auto ini, kalau ruangan di dalam unit sudah dingin, nah, tombol AC ini akan mati sendiri dan akan yang menyala itu tinggal blowernya. Nanti kalau sudah panas sendiri dia akan menyala sendiri nih. Kalau sudah merasa panas di ruangan nih, tombol auto ini, inilah fungsinya tombol auto. Ini untuk kalau manual, kalau tekan AC ini tombol ini untuk mengatur ke mana arah yang harus kita inginkan anginnya, begitu yang besarnya itu bisa ke bawah kah, bisa ke semua ruangan atau ke muka kita. Nah, itulah fungsinya tombol ini. Dan tombol ini untuk mengatur ruangan, angin itu mau kita arahkan kemana tuh, ke dalam semua ruangan atau ke tengah-tengah doang. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, video di video ini. Teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf, bukan saya untuk langsung menggurui para teman-teman semua, tetapi ini video ini ditujukan untuk driver-driver pemula. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang baru pertama membawa unit trailer atau membawa unit-unit produk Cina. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semua ya. Tidak maksud saya untuk menggurui atau apalagi untuk senior-senior yang sudah terdahulu di membawa unit trailer. Oke teman-teman, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya terus semangat untuk membuatkan video-video lainnya untuk driver-driver pemula dan video-video di sekitaran tambang ini. Oke, assalamualaikum.